Merajut itu mudah dan menyenangkan bersama ID Craft. Kali ini kita akan buat handbags dari t-shirt yarn. Walaupun bentuknya kecil, bisa muat barang banyak. Satu, yang kedua dompet juga masuk. Tiga, empat, lima, enam. Sepertinya masih bisa masuk barang lagi, karena t-shirt yang spandex dengan motif seperti ini bisa melar. Yang pertama, benang warna coklat, kita buat slip knot. Kemudian kita buat 25 rantai. Baris pertama, kita buat 24 single crochet, dimulai dari lubang kedua. Baris kedua sampai dengan baris ke-8, kita mulai dengan satu rantai dan tiap lubang diisi dengan back loop single crochet. Jadi, tiap baris akan ada 24 back loop single crochet. Setelah baris ke-8, kita ganti benang dengan warna abu-abu. Warna abu kita buat 2 baris. Baris pertama dan kedua, sama caranya, dimulai dengan 1 rantai, kemudian 24 back loop single crochet. Setelah 2 baris warna abu-abu, kita ganti benang dengan warna coklat. Kita buat 2 baris juga, dimulai dengan 1 rantai, 24 back loop single crochet.
baris benang coklat selesai, kita ganti dengan warna abu-abu. Kita buat dua baris juga, di selang-seling abu coklat, abu coklat. Ada tiga garis warna abu-abu. Kemudian kita ganti dengan warna coklat. Kita buat 9 baris. Baris pertama sampai dengan baris ke-9, 1 rantai dan 24 back loop single crochet. Jadilah lembaran seperti ini. Kemudian kita lipat dua lembarannya, lalu diikat ujung atas, kanan, dan kirinya. Kita buat SC keliling di atas tas dengan cara satu single crochet di lubang pertama, kemudian skip satu lubang dan satu single crochet di lubang berikutnya. Jadi garis yang masuk itu di skip, kemudian garis yang menonjol itu yang diisi dengan single crochet. Sampai ujung, disatukan dengan slip stitch. Kemudian satu rantai, kita isi tiap lubang dengan back loop SC. Kita buat sampai baris ke-4. Thank you.
Kita jahit sisi kanan dan sisi kiri tas. Setelah dijahit akan seperti ini. Sekarang kita pasang kancing magnet di tengah tas. Kita tutup belakang kancing magnet dengan kancing hias. Sekarang kita akan membuat tali tas. Potong 390 cm benang. Kemudian kita buat menjadi 3 lingkaran. Thank you.
kita jahit ujungnya. Lalu pegang ujung kanan dan kiri 3 lingkaran, diputar arah berlawanan. Satukan ujung kanan dan ujung kiri dan dimasukkan ke dalam ring O. Pasang juga ring O di ujung satunya. Talinya akan seperti ini. Kita kaitkan tali di samping kanan dan kiri tas. Tasnya selesai. 3 kata untuk tas ini: simple, mudah, dan elegan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam rajut!